Hai guys, baru bangun tidur. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. What I need you to do is love me. Love me. So, pada video kali ini aku bakal bikin kue. Yap, kuenya ini khas dari Kalimantan. Ah, oke. Sekarang bahan-bahannya ya. Nah, ini yang kita pakai putih telurnya aja. Tuh. Terus kalau 4 telur, terigunya kita pakai 4 sendok juga. Ini terigunya protein sedang yang biasanya dipakai segitiga biru. Oke. Kita pakai daun pandan yang dipotong kecil-kecil kayak gini. Tuh. Nah, daun pandannya ini dipakai buat air gula yang dituang ke bingkanya. Jadi karena bingkanya itu masih hambar, jadi harus disiram pakai kuah gulanya. Oke, mari kita mulai. Ini pertama-tama kita tuang putih telurnya. Nah, sekarang kita mixer putih telurnya sampai benar-benar ngembang. Nah, sampai dia ngembangnya kayak gini ya. Ini prosesnya lumayan agak lama. Ternyata aku salah guys. Jadi masukin tepung itu harus sambil diaduk pakai mixer. Jangan pakai sendoknya tadi. Kita tuangin sedikit demi sedikit. Gini kan? Gini 4 sendok. Oke. Nah, nih sampai jadi kayak gini. Tuh, begini kan. Baru kita tuang langsung ke loyangnya ya. Ya kan? Yah. Apa? Yuk. Ini kita pakai api kecil aja. Nah, ini loyangnya kita kasih blue band. Kasih margarin gitu. Biar gak lengket. Oke, udah panas. Ma, ini udah panas nih, Ma. Ini gak sampai tengah juga ya. Mana? Udah sini aja, Ma. 3, 2, 1. Oh.
Nah, terus kita tutup. Kita tunggu sampai beberapa saat, sampai dia ngembang. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang udah mateng, guys. Oh. Angkat dulu ya. Ini angkat semua ya. Ya. Oke. Duh, ngapain sih? Ya. Nah. Sekarang kita bikin air gulanya. Ini kita masukin air secukupnya. Kita nyalain kompor. Oke. Terus kita masukin gula secukupnya juga. Kira-kira 3 sendok lah ya. Buat itu kan buat soalnya. Tuh. Dua. Tiga. Oke. Segini aja. Terus kita nanti masukin daun pandannya setelah dia larut. Nah, kuenya udah jadi dan sekarang kita tinggal nunggu waktu berbuka puasa. Nah, ini kenapa air gulanya itu dikasih daun pandan biar dia tuh wangi, guys. Gitu loh. Oke, guys, thank you dan sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Thank you, see you next video, bye. Semangat puasanya, semoga gak ada yang batal kayak aku, amin. Nah, sekarang aku mau cobain. Sekarang aku mau cobain tuh. Ini mau cobain.